Pemirsa, dan Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga melakukan monitoring pembangunan fisik di Desa Ketapang, khususnya Dukuh Sarimulyo yang menjadi target program TMMD Reguler ke-110. Dan Satgas memanfaatkannya dengan berjalan kaki. Dan Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga melakukan monitoring pembangunan fisik di Desa Ketapang, mulai dari pengecoran jalan, rehabilitasi musola, tempat MCK hingga pos kamling. Dengan berjalan kaki, pihaknya berkeliling dusun ditemani oleh pasiter, pihak desa dan sejumlah warga. Dirinya mengklaim sejauh ini pembangunan fisik yang dilaksanakan telah berjalan sekitar 70%. Dan Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga Letkol Infantri Lokajaya Sembada memastikan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah direncanakan. Menurutnya banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh penduduk setempat, mulai dari sosial kemasyarakatan maupun potensi alamnya. Teman kita, ya, karena kita sudah melaksanakan kegiatan berjalan kurang lebih 16 hari, ya, progres sudah mencapai sekitar 70%. Nah, ini saya ingin memastikan bahwasanya untuk kunjungan saya kali ini kegiatan pengerjaan fisik maupun non fisik dapat berjalan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Saat meninjau pos kamling yang hampir rampung pengerjaannya, dan Satgas mengingatkan warga setempat agar pos kamling tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya, yakni untuk menjaga keamanan dan kondusivitas lingkungan sekitar. Tim Liputan, Bandung TV.